Ayo, dengarkan ini. Hai teman-teman, terima kasih sudah mampir ke video ini. Kali ini, kita akan bahas topik yang sering bikin banyak orang merasa ragu, yaitu menikah. Bener deh, ini topik serius, tapi tenang aja. Kita bakal ngobrol ini dengan cara yang asyik. Pertama-tama, lo gak perlu panik kalau lo merasa ragu untuk menikah. Percayalah, itu adalah keputusan besar dalam hidupmu. Dan rasa ragu itu wajar. Allah pun tahu, mungkin kalian membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu. Al-Quran juga bilang, Allah lebih tahu tentang apa yang ada pada dirimu. Jadi, rasa ragu itu bisa jadi cara Allah mengingatkan kita untuk berpikir lebih dalam. Ada hadis yang mengajarkan, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Pertimbangkan, apakah calon pasangan lo bisa menjadi pasangan yang saling mendukung? Karena menikah itu bukan cuma soal cinta, tapi soal kerja sama tim. Kalau lo merasa ragu tentang masa depan, ingat pesan Allah. Allah itu maha besar, maha mengetahui segala sesuatu. Berarti Dia udah atur semuanya dengan sebaik-baiknya, termasuk jodoh lo. Tapi lo perlu juga introspeksi diri. Pertanyaan penting, apakah lo siap? Menikah itu gak cuma tentang pernikahan yang glamor, tapi juga tentang tanggung jawab dan komitmen. Ada hadis yang bilang, dunia ini indah dan segala sesuatu di dalamnya adalah perhiasan. Dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita soleh. Jadi, persiapkanlah diri lo menjadi baik. Kalau lo merasa ragu, jangan ragu untuk berdiskusi dengan keluarga dan teman-teman yang lo percayain. Mereka bisa memberikan perspektif berbeda dengan membantu lo mengatasi keraguanmu. Intinya, rasa ragu itu normal. Tapi, jangan biarkan itu menghalangi lo untuk mencari kebahagiaan. Semua butuh waktu. Dan ingatlah, Allah punya rencana sempurna baik lo. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you and bye.